Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Ahmad Parholong Official. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di karoseri atau body repair Cakra Bogor. Oke teman-teman, sebelum kalian menonton jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe agar channel saya semakin berkembang dan selalu memberikan informasi lebih lanjut. Nah, teman-teman, di parkiran ini juga ada bus yang dari Makassar. Ini ya. Ini juga belum jadi busnya. Ini masih dibuat kerangkanya ya. Double glass. Nah, ini bus ALS 051X Citra Adilancar. Tinggal satu unit ini doang. Pengerjaan ganti baju di karoseri Cakra Bogor. ALS yang lainnya sudah siap, sudah jadi, tinggal ALS 051 yang belum. Nah, ini ALS 051X Citra Adilancar. Malam hari ya, kawan-kawan. Mobilnya Bang Sumo. Modal holong. Nah, beginilah suasana malam hari di karoseri Cakra Bogor. Ada winglet ya, 051. Muka depannya spionnya ALS 051. Sudah polosan. Livery Citra Adilancarnya sudah tidak terlihat lagi. Bulannya ya, semuanya dari depan sampai belakang tertutup rapi, tidak ada satupun yang kelihatan. Tapi yang bikin saya salut dengan karoseri Cakra Bogor ini, dempulannya halus, tidak ada yang berlobang-lobang, halus, mantap. Timnya Mas Joko memang paten, luar biasa.
Ini kolongnya ALS 051. Peleknya kotor. Ini ban belakangnya ya. Lambang Laksana. Bodinya memakai bodi Legacy SR1. Oke, kawan-kawan, segini dulu video dari saya malam ini. Apabila ada kata kelebihan atau kata kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila kalian suka dengan channel saya, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.